Coba kita dorong aja. Linggis di mana, Linggis? Linggis, Linggis. Bisa gak sih lu? Ya bener. Nanti dulu. Takut keburu ada warga ini. Lu bego lu, tolol. Karena udah handal. Buka gitu doang lu. Tadi udah ada cek belum? Ada cek belum? Aman. Ayo cepetan buka. Itu bukan tuh. Ayo, udah. Kayak gini kan rumah. Kalau nggak setahu gue ini rumahnya Pak Ustadz, tapi nggak tahu siapa Ustadz namanya. Kayaknya ini ada curiga saya nih. Di sini padang di situ itu ya. Jangan lari. Ini aman kan kita lagi gelap. Coba ya kan. Lo mantra dari dukun dulu. Hipnotis. Takut ada orang atau ini yang ngeliat kita. Ya. Coba yang tadi situ tes. Mantra. Nah, ini beda ini. Ini rumahnya Ustadz, tapi nggak sembarangan. Capek dulu nanti. Capek dulu kok. Sekarang buka. Singa. Di sini kapan ya? Sama sini. Sini sini. Duduk. Kita kudu di sini. Cabut dulu nih.
pantau, pantau satu orang pantau. Kita akan pesta besar-besaran nih. Ada bau juga ini. Lumayan ini. Buat teman-teman yang beli ini. Boleh bos. Eh. Cari tempat lain juga coba. Di situ mantau dia.
masih ada. Serius pinggul. Kita harus cepat ini. Takut banyak warga. Kita cari yang lebih. Thank you.
lagi. Itu motor kita angkut aja motor. Kunci. Apa? Kita langsung bawa ke tempat yang mau beli. Apa kita umpetin dulu lah di suatu tempat. Takutnya curiga juga nanti. Gimana? Coba motor kita lu tunggu dulu. Gua cek dulu. Wah, gak bisa ini. Mana? Aja lah, kita cairkan malam ini juga biar kita bisa pesta. Itu juga. Ini masuk sama. Kayaknya ada maling ini. Mobilnya saya isi macan hidup bisa ngidupin, tapi saya isi macan khodam macan di dalam mobil ini. Hidup mah hidup mobil, nanti saya isi macan mereka pada ketakutan keluar lagi dan balik lagi ke sini ini. Ya khodam ya khodam ruh khodam jasad. Apanya? Cepetan makan tekan gua warga. Bismillahirrahmanirrahim. Khodam macan min arbati jatin. Cepet. Makan. Khodam. Khodam. Hadir ilaya dibarokan. Lu denger gak ada suara macan? Gua lihat di dalam. Lu denger gak? Ya, gua cuma denger suara macan itu. Ya. Udah gimana ini? Apa ini? Kok ini? Aduh. Lu jangan bercanda, lu bukan tadi. Gua lihat tadi. Enggak suara-suara tadi. Iya, suara itu. Lu tadi juga. Hah? Ini kepala gua. Itu siapa yang ngitin kepala gua? Gua juga bingung. Lu gak sebohong lu. Ngapain lu? Suara-suara gitu kan? Iya nih, dia bang ya. Lu kan? Lu di belakang gua. Tarik kepala gua kan? Lu bilang jujur. Lu kan yang tadi. Lu nakut-nakutin. Lu jangan dari gua dong. Lu jangan serakah. Kita udah sepakat. Kita bagi tiga rata. Enggak, bukan masalah bagi tiga. Kita mau jalan. Kenapa lu tarik kepala gua? Ini udah dia nih. Dia serakah. Yang suara-suara macan siapa tadi? Lu kayaknya. Sengaja nih lah macan. Kita supaya takut, supaya ninggalin dia ke dia sendiri. Lu jangan serakah lu. Serakah lu enggak berubah. Jangan serakah lu. Dan lu juga. Lu juga narik-narik. Kita fokus aja dulu. Gua kesel sama ini nih. Jangan dibuat lo. Gua juga kena pukul. Coba kita periksa dulu. Bener apa enggak dalam? Coba kita cek lagi. Hidupin lagi. Jangan hidupin. Macan belang. Hadir macan belang. Jangan hidupin dulu. Ngeganggu saya Wiri dan marah maling ini. Para jangan ganggu saya nih, para maling hadir khodam macan. Ada para macan. Ini mobil ada apa nih ini? Mana kada? Taruh. Kada tunggu. Kada tunggu dulu, tunggu. Kada. Coba masuk. Cek dulu. Cek, ayo semuanya, ayo semuanya. Ya. Bener. Tadi siapa? Tadi suara lu kan. Siapa suara? Lu juga tadi suara lu. Keren. Nih. Tapi di dalam macan itu. Masukin ada enggak? Masukin beras, masukin tepung, masukin semua. Tadi enggak ada. Waktu gua masukin beras itu semua enggak ada. Suara macan enggak pernah lihat gua. Kenapa enggak ada? Masa kita turunin lagi barang-barang kita udah capek-capek. Gimana ini? Apa kita hajar aja macannya bagaimana? Begini aja. Kita telepon teman kita suruh bawa mobil ospak ke sini. Lu mobil biarin aja lah. Jangan, ini harus dibawa ini. Udah banyak barang-barang mah. Udah datang ke sini, datang mobil Pajero lu malah dijual itu. Kalau kita paksain. Assalamualaikum. Kayaknya ada tamu ini. Oh iya. Sehat. Ada tamu ini. Dari mana? Dari sini, arah sini. Arah sini. Ya, tangga. Oh. Tangga tadi lampunya mati, ngecek-ngecek sini. Sini kami orang.
Iya. Kalau lo percaya cek aja. Iya. Itu juga mati kok. Kirain gak ada orang ngamanin lagi ronda. Oh, tadi saya lagi zikir, lagi wiridan ngedoain para second YouTuber. Oh iya. Ngedoain yang sakit, iya. Ngedoain apa yang jadi, ini. Enggak lancang ini. Oh, yang udah mengganggu wiridan Pak Ustadz ini, enggak enak jadinya saya. Saya lagi ngewiridin madu. Hmm? Ngasma madu, kan madu saya juga jual madu. Oh. Saya jual madu, saya rukyah, saya asma untuk penyembuhan. Untuk pengobatan. Iya. Oh, pantesan tadi madu kita. Enggak gini. Kenapa madunya? Enggak. Di situ kan banyak tuh. Iya. Itu yang di depan. Ya. Itu yang sudah di asma. Siap kirim itu yang di Hong Kong, yang dari Malaysia itu pada mesen. Oh. Ini madu asma. Madu asma, madu rukyah. Madu rukyah. Iya, orang yang minum madu saya itu bisa mengeluarkan aura-aura negatif yang di dalam tubuhnya, yang punya penyakit santet, yang ada musibah di badannya itu gendam, teluh, itu bersih semua dari badan. Gitu. Untung gua enggak keceplosan ini. Ini madu taunya madu rukiah. Pantes tadi madu kita ngangkat susah. Enggak, Bang. Kita... Abang-abangnya dari mana ini? Ih, sebelah tetangga. Tetangga baru sini. Tapi saya enggak pernah lihat. Tetangga baru. Ih, baru tadi. Kan Pak Ustadz jalan keluar orangnya. Jadi kan gini, saya tadi kesini baru pindah. Kata masyarakat, coba katanya ke sebelah ke Pak Ustadz, silaturahmi saya kesini. Saya kesini silaturahmi nggak ada ya, kan gelap. Ya udah di sini aja sama teman-teman. Oh gitu. Udah. Iya. Enggak sih, enggak ngeganggu. Saya ambil air dulu ya sebentar ya. Iya. Ada tamu rupanya. Untung nih. Ustaznya percaya ini. Eh, gua hati-hati. Dia selagi percaya, kita bilang aja warga sini. Iya. Udah nggak usah ini. Tapi masalah barang-barang. Kalau sampai ketemu ke mobil bahaya kita. Tapi bilang aja kita nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ini gimana? Nggak ada bukti. Di situ itu udah kita matiin semua. Bilang aja mungkin santrinya ya. Ya nggak tahu. Terserah pokoknya. Tak kita santrinya aja nanti. Pak tadi santrinya. Iya, bilang aja kita saja. Waduh, gimana ini? Apa kita habisin aja itu ustaznya? Oh gini, kita fitnah. Aduh, si Keling, si Samir, si Aris, si Aris. Wih, mantap. Kopi hitam. Iya, ustaz. Ini kopi Lampung. Subscriber ngirim. Ah, ustaz. Ustaz. Ya. Yang ada aja keluarin semua. Jadi kalau di Banten itu, mas, ngopinya nyeduh sendiri. Oh gitu. Mau 5 gelas silahkan itu. Tapi boleh nih nyeduh sendiri. Ya nggak apa-apa. Kalau nyeduh badan? Nggak apa-apa nyeduh badan juga. Ya, Pak Ustaz baik benar ya. Iya. Repot ini nggak ada gunanya nih Pak. Oh gulanya ya. Iya. Oh iya lupa saya. Kalau saya biasa kopi pahit mas. Mohon maaf ya mas ya. Pak Ustaz ini. Siap mas. Gimana bro? Kalau kita mereka ke mobil kita, kita aja santri-santrinya tuh. Kita fitnah. Iya, si Kudin, si Samir, si Aris, si Rudin tuh kita semua. Benar. Nah ini gulanya. Silakan mas ngopi. Oh iya. Kebetulan saya juga udah ngopi tadi. Nah ini kopi saya. Satu. Tar. Perasaan saya naro apa ya di situ ya? Apa Pak Ustaz? Kenapa Ustaz? Kita bikin kopi nih ya. Iya. Oh silakan kopi. Kopi. Ya apa itu Pak Ustaz? Tar. Ini. Coba tadi kopi di sini. Naruh apa saya tadi ini. Gitu ya? Kasih gula. Lagi. Naruh dulu. Apa ya? Tadi kayaknya banyak barang-barang saya di sini tapi lupa. Barang Pak Ustaz? Enggak ada apa-apa. Oh. Silahkan. Aduh. Ya, jam segini sih saya ya sibuk wiridan biasa. Sibuk wiridan. Iya. Katanya banyak tamunya. Banyak, alhamdulillah. Iya, tadi kan saya tetangga ya. Tahu. Ustaz, santrinya pada kemana ini? Santri saya lagi ya adalah tugas gitu kan. Cuman kan ya yang namanya tadi itu mas, saya kan YouTuber. Yang datang ke sini tuh nggak cuma. Nah, jadi banyak yang beli madu, nggak cuma beli madu aja. Ada pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang yang warungnya sepi. Ya kita bantu mendoakan supaya warungnya kembali ramai. Oh. Emang banyak yang bilang musyrik segala macam, mau enggak? Ini namanya pesugihan putih. Tetangga juga bilang sih tetangga. Iya. Besono katanya
Apa? Kenapa gak bilang kalau ini YouTuber? Kenapa? Lo gak biasa sama gue yang tempat YouTuber, spiritual. Gak usah takut, bro, tenang. Lo bilang gak usah takut gimana? Ini spiritual, bahaya ini kita di sini. Ini, bro, spiritual pemula dia, ilmunya belum seberapa, tenang aja. Ya, dengar. Tadi aja kita angkat madu juga keangkat. Itu tanahnya itu. Selalu aja selalu gue sepanik, tenang. Ayo, ayo kita kabur aja, cepat. Curiga. Mau kabur kemana, Mas? Enggak. Oh. Kafe ketinggalan. Iya. Mau ini dulu, kamu ke musola. Pak Ustadz, boleh nanya enggak? Boleh, boleh. Pak Ustadz di sini bersama santri enggak? Mas Santri. Ya. Oh, Mas Santri. Iya, Mas Santri. Oh. Santrinya kalau ada bahaya ini. Tadi juga sambil ngewirit saya tuh sambil ngasah golok, Mas. Sambil ngasah golok. Tuh, udah tajam banget, Mas. Buat apa, Pak Ustadz? Saya ini ada tantangan dari Mad Petir. Siapa? Saya. Mau duel sama Mad Petir. Ntar, Pak Ustadz ya. Dengar-dengar sih anak buahnya tiga itu pada mau pada kesini, gitu. Sekalian aja mau saya iris gitu kupingnya, gitu kan. Iya, Pak Ustadz. Apa? Mad Petir itu bos kita. Lu salah tempat, maling jangan di sini. Kan gak ada bukti, tenang aja selalu. Misalkan kita kepepet, udah kita tahu aja ngaku, kita hantam aja dah. Kita hantam di belakang. Gak sabar lo kita lo. Ingat, kita dikasih ilmu oleh Mat Petir. Jangan takut, jangan malu-maluin Mat Petir lo. Santri, ambil kolok yang guru asah tadi. Hei, maju dalam pintu. Ada tamu gak diundang ini? Taruh. Dia dengerin, dia ngasah kolok juga buat itu tuh pohon yang buat tebang, Ustaz. Ngasah kolok buat tebang pohon yang gede ono kan? Buat ngiris anak buahnya Mat Petir. Oh, emang anak buah Mat Petir? Bu, banyak. Cuman saya terawang tadi ada 3 orang yang mau kesini. Oh, iya. 3 orang, Ustaz? 3 orang. Boleh nggak kita bantu? Itu kan kita tetangga baru. Saya ngambil apa dulu, Pak Ustaz, ya? Ya. Silakan kalau emang bisa. Ayo. Tiga tangan. Ini bahaya, bro. Bukan, kayaknya tiga-tiganya mau kabur tapi saya pegergo. Bahaya ini. Tenang aja. Ya, tahan lo. Gua ada ide. Gua dulu yang jalan. Lo pernah ngambil apa aja? Ya udah. Nanti bisa ajak ngobrol aja dulu. Ya. Gua ajak ngobrol. Ustaz, ngambil apa dulu? Oh, silakan. Pegel gue. Pegel gue. Kenapa ini pada jatuh kalian? Kan terbuka lebar itu. Iya. Ustaz, ada orang yang jahat sama kita ini. Kenapa? Katanya mau ambil HP di luar ya. Enggak apa-apa, silakan. Kesreo. Pagernya kebuka itu. Ayo bangun. Saya ambil golok dulu lah. Goloknya di dalam sebentar, Mas, ya. Saya ambil golok dulu ya. Cepat lari. Bang, ayo. Bodoh lo. Bangun cepat lari. Kenapa dibuka ini? Kenapa ini? Untung dia lagi dalam. Ayo, mati lagi. Udah tajam sih. Saya taruh di sini aja dulu goloknya. Bang. Kenapa, Mas? Gak jadi ngambil HP? Gak jadi, pusat. Oh, gitu. Mati. Udah licin ini ya. Udah licin kita jatuh ini. Iya, nanti aja, Pak Ustaz. Sekalian. Ada pel enggak ini, Pak Ustaz? Kita jatuh tadi itu. Oh, gitu. Aduh, sakit kaki saya ini jatuh. Pak Ustaz. Tadi juga ceritanya mau beli rokok ini. Berhubung ya cuaca kayak gini lah. Jadi saya lah. Kayaknya mereka ini udah ketangkep basah ini. Kayaknya mau adu ilmu sekalian. Ini habiskan aja lah. Takut ada santri-santrinya yang lain. Kan banyak santrinya. Tadi saya ngambil kopi di situ. Kayaknya ada kunci mobil.
ada uang, ada stok wajib HP saya juga. Ya khodam ya khodam ya khodam. Gatal. Gatal. Sampai sayanya juga gatal ini. Cuma saya punya peredamnya. Buset, sakti juga ilmu saya ini. Kita bikin panas ini. Panas. Udah kenapa, Mas? Panas ini tiba-tiba panas ini. Panas ya? Enggak ngopi dulu, Mas. Panas. Panas ini. Panas ini. Oh, udah habis hujan tadi tapi panas. Panas. Ini masih di dunia udah panas, apalagi di akhirat. Di akhirat lebih panas. Panas. Bukan Pak Ustadz, ya. Hah? Masih salah Pak Ustadz. Ngaku salah. Iya. Disuruh. Sembuhkan dulu ini. Oh, sembuhkan dulu. Enggak mau ngaku dulu kalian. Enggak Pak Ustadz. Disuruh siapa kalian datang ke sini? Ustadz. Disuruh siapa kalian datang ke sini? Kasih tahu aja lah daripada kita nanti air habis. Iya, Pak Ustadz, ampun. Ampun. Saya mau ngobatin kalian dari gatal dan panas. Kenapa? Itu kalian ke dokter pun tidak akan sembuh. Ke klinik nggak akan sembuh. Minumin pel salep juga nggak akan sembuh. Sembuhin, Pak Ustadz, tolong ini. Kalau pengen sembuh gimana, Pak Ustadz? Harus minum apa? Kuncinya ada di saya. Kalau mau sembuh, penawarnya ada di saya. Obatnya ada di saya. Mana Pak Ustadz obatnya? Cuman kalian, saya tahu. Balik-balikin dulu barang-barang yang kalian ambil tadi. Bahkan mobil saya juga mau diambil. Itu udah pada hidup. Aduh, ampun Pak Ustadz. Ya. Gue bilang juga aku gak tahu dia. Ya, Pak Ustadz, maaf. Kita kan juga tugaskan juga oleh bos kita. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Kami disuruh Pak Ustadz. Ya. Disuruh sama... Kasih aja mobilnya. Tidak dulu, disuruh sama Mat Petir. Iya, oh Mat Petir. Jadi saya disuruh kesini Pak Ustadz. Ini kunci mobilnya Pak Ustadz. Oke. Sini. Ini Pak Ustadz. Bawain lagi barang-barang kalian tadi. Ini sembuhin dulu Pak Ustadz. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ayo bawa dulu. Ambilin dulu barang-barang yang bawain sini. Nggak akan kita obatin. Mereka itu kepanasan sahabat. Ya. Kena hijib sati ya. Hijib sati itu luar biasa. Wah sepatu mau diembat. Ini Pak Ustadz. Oh ya. Sepatu. Saya tahu nih barang-barang. Waduh, ini beras ini buat santri, buat makan santri dari fans ini. Aduh. Masuk ke tas. Ya, taruh lagi ya ke tempatnya ya. Ini bos. Oke. Panas, masih panas. Masih seumur hidup itu kalau nggak diobatin itu. TV lupa saya ada TV LCD gede. Ah ini HP, HP saya 3 ya. Kita hitung dulu coba. 1 2 Oke itu TV. 3 Wah ini penting ini. Ini ada penglaris usaha. Di sini ada sapu tangan asma. Ini sapu tangan asma, Mas. Kalau ditaruh di laci warung rame warung kita. Ini udah pesanan dari orang-orang Bengkulu, Medan, Bekasi, Jambi, Kerawang. Aduh. Enggak ada lagi, Pak Ustadz, udah. Udah. Sembuhkan, Pak Ustadz. Sembuhkan. Kalian ini ya. Panas. Panas, Pak Ustadz. Saya sembuhkan tapi ilmu kalian saya cabut. Dan bilangin sama Mad Petir, ya, kalau berani jangan nyuruh anak buahnya. Iya, Pak Ustadz. Kami cuma disuruh, Pak Ustadz. Kita nyesel, Pak Ustadz, kita. Iya, nyesel mah belakangan. Panas. Nah, ini madu juga udah ada dipegang orang jahat tuh, ketahuan tuh. Petasan tadi diangkat waktu itu seberat. Kayak batu ini. Ini dari punduknya ini. Satu-satu dulu saya cabutin ilmunya ini ya. Aduh, benar panas terlalu. Aduh. Aduh. Astagfirullah. Meninggal dia. Pingsan.
Ini madunya langsung saya isi dari punggung. Cepat tuh saya kuat. Aduh, saya nggak kuat ini, Ustaz. Nggak kuat ya? Tahan dulu sebentar, ini saya olesin madu dulu. Saya tanam langsung di badan Anda. Berhasil mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda. Aduh, suruhannya mat petir, nggak taunya ini kemana itu mat petir ya. Iya. Siapa sebenarnya ini mat petir ya? Dari kemarin saya diusik terus sama mat petir ini. Masih penasaran kayaknya sama YouTube saya itu. Si mat petir. Untung ada madu rukyah cap mercon ini kalian. Kalau nggak segera ditolong pakai madu, kalian tuh bakal panas dan gatal seumur hidup kalian. Nah, ini reaksi daripada madu mercon ini. Biarin aja dulu. Saya mau ngasah golok lagi. Golok Sunan Kali Jodoh, Kali Deres. Biar sakti ngelawan mad petirnya. Madu Rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.